Salam sejahtera semua. Selamat datang ke kelas Madam T. Hari ini kita tengok tajuk tahun 4, bagaimana melukis bentuk berdasarkan perimeter yang diberi. Sebelum saya terangkan contoh, marilah kita lihat apakah poligon sekata. Poligon sekata bermaksud bentuk yang mempunyai ukuran sisi yang sama. Maksudnya setiap sisinya adalah sama. Okey? Bagi bentuk yang pertama ini, ada tiga sisi. Jadi segi tiga sama sisi. Yang ini pula ada empat sisi yang sama, segi empat sama. Yang seterusnya mempunyai lima sisi yang sama, yang ini adalah pentagon. Seterusnya enam sisi yang sama, heksagon. Dan yang ini tujuh sisi yang sama, heptagon. Dan akhir sekali, oktagon mempunyai lapan sisi yang sama. Lihat contoh ini. Lukis sebuah segi empat sama dengan perimeter 28 cm. Baiklah, kata kunci di sini ialah segi empat sama. Segi empat sama maksudnya bentuk ini mempunyai empat sisi yang sama. Empat sisi yang sama iaitu bentuk macam ni. Okey? So, selepas lukis, kita belum selesai lagi. Kita kena label berapakah ukuran sisi ini. Kalau sisi sama, maksudnya sini jika dia 2 cm, sini pun mesti 2, 2, 2. Okey, kalau 2, bila kita tambahkan perimeternya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 baru 8. Jadi tak boleh pilih 2 cm. Sebab sekarang perimeternya ialah 28 cm. Jadi sekarang tugas kita seterusnya kena cari berapakah ukuran satu sisi. Okey, kita guna 28 ini. Kalau nak cari perimeter, adakah anda masih ingat kita buatkan satu starting point, satu titik permulaan. Lepas tu kita bergerak turun ke bawah, lepas tu bergerak ke kiri dan naik balik ke starting point kita. Yang ini adalah perimeter. Kita guna operasi tambah kan? Okey, so sekarang maksudnya apa tambah apa tambah apa tambah apa? Jawapannya ialah 28 cm. Nombor di sini, tempat kosong ni mesti nombor yang sama. Okey? Ataupun ada cara kedua, kita boleh guna cara darab. Adakah anda masih ingat? Ada empat sisi, jadi kita boleh tulis empat darab apa sama dengan 28. Okey, ingat balik sifir empat. Empat darab apa dapat 28. 7 kan? Okey. Maksudnya 28 bahagi 4, kita boleh dapat 7 cm. Jadi, setiap sisi di sini adalah 7 cm. Nak semak betul ke salah? Anda boleh ambil 7 tambah 7 tambah 7 dan tambah 7. Adakah jawapannya sama dengan 28? Ya, betul kan? Jadi, kita kena label 7 cm. Label pada satu sisi cukup. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang kedua. Lukis sebuah heksagon dengan perimeter 24 cm. Okey, ingat balik tadi saya kata heksagon ada berapa sisi? Kalau dah lupa, anda kena pausekan video ini dan bergerak ke depan tu tengok.
heksagon tu berapa sisi? Ya, 6 sisi yang sama. 6 sisi ini adalah heksagon. Ada 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So, kita guna operasi darab macam tadi. 6 sisi darab dengan berapa? Sama dengan 24. Sebab perimeternya 24. Jadi, bila kita nak cari, kita boleh ambil 24 bahagi 6. Dapat berapa? Tengok sifir 6. 6 darab berapa dapat 24? Yes. 4 cm. Jadi, labelkan 4 cm pada salah satu sisi. Selesai. Seterusnya, lukis sebuah segi 4 tepat dengan perimeter 30 cm. Okey, segi 4 tepat. Kalau segi 4 tepat, sisinya tak sama. Okey, bagaimana? Si segi 4 tu macam mana bentuknya? Bentuk macam ni. Okey. Sisi yang bertentangan, ini bertentangan, opposite, adalah sama. Okey. Garis yang panjang ini dengan yang bawah bertentangan. Kedua-dua garisan ini mempunyai ukuran yang sama. Jadi, maksudnya kita jumlahkan 4-4 sisi ini, kita akan dapat 30 cm. Okey. Sekarang ada satu masalah. Kita tak boleh guna cara bahagi macam tadi sebab ukuran di sini tak sama. Okey? Nampak tak? Sini lebih pendek, yang ini lebih panjang. Jadi, bila kita tambah dua sisi ini, yang garisan merah ni, bila kita tambahkan, yang ini adalah separuh daripada keseluruhan. Okey? Dua sisi ini bila kita jumlahkan, dia ialah separuh daripada 30. Jadi, separuh daripada 30 berapa? 15. Separuh daripada 30 ialah 15. Okey, so sekarang, apakah dua nombor yang berlainan apabila ditambahkan akan dapat 15 cm? Kita boleh buat pilihan yang pertama, 10 tambah 5, sama dengan 15. Atau ada lagi nombor lain. Kita boleh ambil 9 dengan 6. Bila kita jumlahkan, dapat juga 15 cm. Okey, selain dua pasangan ini, masih ada pasangan lain yang bila dijumlahkan akan dapat 15. Contohnya, 11 tambah 4, 12 tambah 3. Betul? Okey, bagi contoh ini, saya tunjukkan dua ini dulu. Okey, sekarang kita dah siap lukis. Kita nak isikan ukurannya pada sisi. Okey, 10 cm. Dan 5 cm. 10 cm kita akan isi pada sisi yang lebih panjang, iaitu sisi ini yang melentang ni lebih panjang. Jadi kita tulis di sini 10 cm. Bagi 5 cm pula, kita isi di kiri dan kanan, 5 cm. Okey, nak check betul atau salah, kita tambahkan. Contohnya saya mula dari titik ini, bergerak 10 tambah 5, 15. Tambah 10, 25. Tambah 5, ya, kita akan dapat jumlah 30 cm. Okey, bagi yang kedua ni, 9 cm tambah 6 cm, kita juga boleh isikan ke dalam segi 4 tepat ini. Okey. 9 dengan 6, yang lebih panjang adalah 9. Jadi, 9 tulis di sisi yang panjang.
6 cm pula, kita boleh tulis di sini. Apabila kita jumlahkan semua keempat-empat sisi, kita akan dapat 30 cm. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.